kesempatan video kali ini, kita tidak akan membahas tentang sebuah sepeda terbaru, akan tetapi sebuah aksesoris sepeda yang rasanya sangat cocok kalian miliki jika kalian memang menyukai sepeda MTB. Bukan hanya mengenai tentang sebuah aksesoris, akan tetapi aksesoris yang satu ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan performa kalian saat bersepeda. Namanya Anomaly Switchgrade. Anomaly Switchgrade ini berfungsi untuk mengatur angle dari saddle sepeda kalian. Karena tentunya bagi kalian yang mengendarai sepeda berjenis MTB Enduro, MTB Trail sampai dengan MTB Downhill tentu biasanya memiliki problem terhadap ketinggian ataupun kemiringan daripada saddle kalian. Nah, si Anomaly Switchgrade ini dapat menjawab atau menyelesaikan problem tersebut, teman-teman. Di mana kalian bisa mengatur sesuai dengan keinginan kalian. Untuk sepeda MTB Enduro misalkan, saat kalian melintasi jalanan menanjak, tentunya kalian memerlukan ketinggian atau kemiringan saddle yang berbeda ketika kalian melalui jalan yang menurun. Dan biasanya, posisi saddle yang salah ini akan menyebabkan sakit pada beberapa bagian tubuh kalian. Dengan menggunakan saddle controller ini, kalian akan bebas memilih angle daripada saddle kalian, sehingga posisi ergonomi bersepeda kalian menjadi lebih nyaman. Dan kurang lebih seperti inilah gambaran ketika kalian menggunakan Anomaly Switchgrade ini. Jadi semuanya dapat disesuaikan dengan medan yang kalian lalui. Jika kalian lihat di halaman web resminya anomalyconstruct.com, kalian dapat melihat bahwa produk yang satu ini memang diperuntukkan untuk sepeda berjenis MTB Enduro, Trail dan juga Downhill. Lantas apakah XC Bike juga dapat menggunakan aksesoris yang satu ini? Tentu saja bisa, teman-teman. Akan tetapi kebutuhannya lebih diperuntukkan untuk sepeda berjenis Enduro Trail dan juga Downhill. Akan tetapi penggunaannya tidak dapat kalian samakan dengan penggunaan dropper seatpost, teman-teman. Yang mana untuk mengatur ketinggian atau kemiringan saddle-nya, kalian perlu menekan tuas yang ada di bawah saddle-nya. Untuk tuasnya ini sendiri memiliki 3 level kemiringan, teman-teman, yang dapat kalian sesuaikan. Misalkan saat kalian melalui jalan menanjak, kalian bisa membuat saddle kalian lebih condong ke depan agar kalian lebih mudah ketika melakukan climbing. Material yang digunakan untuk membangun Anomaly Switchgrade ini sendiri menggunakan material alloy, teman-teman, dengan melalui proses CNC. For your information, produk seperti ini sendiri sepertinya masih sangat langka, teman-teman. Dan jika kalian browsing, mungkin kalian hanya menemukan merek Anomaly sebagai produsennya. Mungkin karena untuk beberapa rider, dropper seatpost saja sudah sangat cukup. Akan tetapi, coba kalian bayangkan, fleksibilitas dropper seatpost digabung dengan Anomaly Switchgrade ini tentunya akan menambah kenyamanan kalian saat bergoes ria. Terdapat banyak pilihan warna yang dapat kalian sesuaikan dengan warna sepeda kalian. Lantas berapa sih harga dari Anomaly Switchgrade ini? Dibanderol dengan harga $284 untuk full set dan $45 untuk bagian klaimnya saja. Anomaly sendiri menjamin dapat melakukan shipping ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. So, jika kalian yang berminat, kalian bisa buka langsung nih situs resminya anomalyconstruct.com.